Hujan deras yang melanda Kabupaten Magelang, Jawa Tengah mengakibatkan tanah longsor. Akibatnya, akses jalan penghubung antar desa di lereng Gunung Sumbing terputus. Tanah longsor yang terjadi di lereng Gunung Sumbing, tepatnya di Desa Windusari, Magelang, Jawa Tengah, memutus akses jalan penghubung antar Desa Windusari dan Gendang Rejo. Laku terus! Tanah longsor terjadi setelah Kabupaten Magelang diguyur hujan deras sejak Rabu siang. Diduga kontur tanah di daerah ini labil. Untuk itu langkah pertama kita untuk akses air bersih dulu. Masyarakat Gondang Sari kita minta untuk segera berbenah pralon tempat air-air yang sudah rusak terbawa longsor. Kemudian kita tunggu tim dari DPUPR yang dalam perjalanan. Nanti kita sampaikan kira-kira ada alternatif jalan yang terdekat untuk menggantikan akses jalan ini. Dampak terputusnya akses jalan membuat warga harus memutar arah jika harus keluar desa. Untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan, petugas menutup jalur ini dengan garis polisi dan warga diminta menjauh dari lokasi kejadian. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.